Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menceritakan tentang apa maksud pengangguran. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya ingin kamu menonton satu video yang saya ingin paparkan. Jadi, apa maksud pengangguran? Pengangguran adalah situasi di mana seseorang individu bersedia menerima sebarang pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, namun tiada peluang pekerjaan yang ditawarkan. Individu tersebut tergolong sebagai tenaga buruh sesebuah negara, iaitu dalam lingkungan 15 ke 64 tahun yang mahu bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan sendiri mahupun keluarga. Pengangguran bukan sesuatu yang asing lagi bagi mana-mana negara yang mempunyai krisis ekonomi yang melanda, ketidakstabilan politik dan akibat daripada wabak penyakit yang melanda seperti COVID-19. Berkenaan dengan isu pengangguran di Malaysia, kita dapat lihat dengan ketara sekali bahawa terdapat peningkatan kadar pengangguran di Malaysia pada tahun 2020. Ia meningkat sebanyak 772,900 orang pada kadar 4.8% pada Disember 2020. Krisis kesihatan yang melanda seluruh dunia memberi impak yang besar kepada negara kita. Syarikat-syarikat telah memberhentikan pekerja kerana terkesan dengan langkah kerajaan dalam mengawal pandemik COVID-19. Antara sektor industri yang paling terkesan adalah industri berkaitan dengan pelancongan dan pembuatan. Kedua-dua industri ini adalah yang paling terjejas dalam mengalami krisis permintaan. Saya Tausri akan menerangkan tentang jenis-jenis pengangguran. Yang pertamanya adalah pengangguran musiman. Adalah jenis pengangguran yang terjadi secara sementara dan berkaitan dengan fluktuasi dalam aktiviti ekonomi atau pekerjaan yang sangat bergantung pada musim atau peristiwa tertentu. Contoh pengangguran musiman termasuk petani yang hanya bekerja selama musim tanam sahaja. Selain itu, pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran terjadi ketika ekonomi mengalami penurunan sehingga permintaan tenaga kerja menurun dan banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka sebagai akibatnya. Jenis pengangguran yang seterusnya adalah pengangguran struktur. Jenis pengangguran yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan atau kualifikasi pekerja dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Yang seterusnya adalah pengangguran teknologi yang boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi yang menggantikan pekerja. Yang mempunyai kesan yang mendalam mengenai individu, masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari aspek individu, pengangguran boleh menyebabkan tekanan mental dan kebimbangan terhadap masa depan. Selain itu, pengangguran juga menurunkan kualitas hidup di mana individu mungkin menghadapi cabaran dari segi keuangan, kesukaran mendapatkan perkhidmatan kesehatan dan pendidikan. Seterusnya, pesan terhadap masyarakat adalah peningkatan jenayah, di mana kadar ekonomi yang terjejas boleh memberi dorongan kepada peningkatan kadar jenayah dan ia juga menyebutkan masalah kesihatan sosial dalam kalangan masyarakat. Akhirnya, pesan terhadap ekonomi. Penurunan kedua-dua permintaan dan pengeluaran. Individu yang tidak bekerja akan kurang berbelanja dan juga memberi kesan kepada perniagaan dan pertumbuhan ekonomi. Okay, selanjutnya mari kita bahaskan penyelesaian isu pengangguran yang berada di Indonesia berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan atau yang disebutkan FPK. Serta aktiviti pendidikan yang diadakan bagi mencapai inti-inti utama dalam FPK iaitu bagi melahirkan insan yang seimbang dalam segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Masa ini dapat hasilkan tak ada keterampilan dan berakhlak mulia. Revolusi Malaysia yang keempat telah diperkenalkan di Malaysia. Berapa-apa, rakyat perlulah meningkatkan lagi tahap kemahiran dan intelektual dalam menjalankan. Saya akan menyatakan penyelesaian isu pengangguran mengikutkan ke falsafah berbagai-bagai. Falsafah Islam. Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan pengajaran Islam diperolehi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Falsafah Islam dapat menyelesaikan isu pengangguran kerana ahli falsafah Islam Al-Ghazali menyatakan pendidikan mempunyai aspek-aspek yang melingkungi intelek, jasmani, akhlak, berani dan hormat menghormati. Oleh itu, mereka sentiasa melengkapkan diri ke arah yang lebih maju. Bagi konsep saintifik Islam, ia merangkumi konsep ilmu kebenaran, sains dan kaedah. Dengan ini, mereka akan memahami suatu kaedah dan mengambil usaha dengan menyelesaikan masalah pengangguran menggunakan konsep saintifik Islam. Ianya dapat melahirkan individu yang beriman, beramal soleh dan bersifat kemanusiaan yang tinggi. Juga menjelaskan bahawa usaha ini dapat membolehkan individu tersebut berfikir secara rasional dengan mengurangkan masalah pengangguran. Falsafah barat tradisional meliputi pragmatisme dan esensialisme. Manakala falsafah barat moden meliputi programisme, social constructivisme dan existentialisme.
Falsafah barat tradisional ini lebih mengutamakan pendidikan secara asas dan semulajadi, manakala falsafah barat moden lebih mengutamakan matlamat dan kaedah pendidikan. Untuk esensialisme, dia menggalakkan perkembangan intelek individu dan menekankan kemahiran menulis, mengira dan baca. Hal ini dapat menyelesaikan isu pengangguran sekiranya individu tersebut menjadi seorang yang berpengetahuan. Untuk progresisme ini, dia menggunakan pendekatan induktif dalam capaian matlamat pendidikan. Dengan itu, seorang individu tersebut dapat berkembang dan menjadi seorang yang inovatif, kreatif serta tidak akan berpeluang tinggi untuk menghadapi masalah pengangguran. Laporan survei tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada suku kedua tahun 2021, kadar pengangguran adalah sebanyak 4.8%, iaitu seramai 768,700 orang menganggur. Walaupun pada Julai 2021 terdapat peningkatan bilangan penganggur selama 9,500 orang, menjadikan jumlah penganggur bersama dengan 778,200 orang. Dan bagaimana kita sebagai seorang pelajar boleh meningkatkan keboleh pasaran kita? Pertama, pastikan kita pilih program pengajian yang relevan dengan pasaran pekerjaan. Ini bermakna memilih bidang yang mempunyai permintaan dalam dunia pekerjaan. Dalam itu, kita kena mengambil bahagian dalam latar industri dan praktikum yang berkaitan dengan bidang kita. Ini akan membantu kita memperolehi pengalaman yang diperlukan oleh majikanlah. Selain itu, jangan lupa juga untuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum yang boleh meningkatkan kemahiran pekerjaan kita. Okey, selain daripada itu, penting juga untuk kita kembangkan sikap keusahawanan. Ini bermakna mempunyai semangat dan kemahiran untuk mencipta peluang pekerjaan sendiri. Kita boleh mengambil kursus keusahawanan yang terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan di IPT kita. Semua ini akan membantu kita menjadi lebih kompetitif di pasaran pekerjaan. Pada muakhir ini, polemik tentang pengangguran dalam kalangan belia terutamanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Isu ini bukan saja berlaku dalam kalangan dalam negara kita, Malaysia, tetapi ia juga melibatkan hampir seluruh negara dalam segenap dunia. Okey, antara punca terjadinya pengangguran ini adalah ketidakseimbangan antara keperluan industri dan juga graduan universiti. Dan kerelevans khusus dalam IPT, di mana IPT sekarang tidak menonjolkan sektor-sektor luar sebagai kos yang diperlukan dalam IPT dan kos yang diperlukan untuk pekerjaan masa depan. Ini adalah kadar gaji yang rendah, di mana 1,800 adalah khusus untuk pekerja yang mempunyai diploma ataupun degree, dan 1,500 adalah untuk pekerja yang tidak mempunyai kelayakan akademik sehingga SPM sahaja. Dan kesan kepada wabak COVID-19 juga mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat-sangat tinggi, di mana harga barang mencecah kepada ketinggian yang sangat-sangat tidak mampu untuk dicapai oleh pekerja waktu sekarang.